Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Asik, yeah. With me Sigit Saputra in a program A Day in My Life in Cooking Editions. So how are you today? I really wish that you are doing well. So today I'm gonna make a marble cake, and here are the ingredients that I already prepared. Here I have 200 grams low protein flour, dan selanjutnya ada 8 butir telur, tapi nanti saya akan menggunakan 8 kuning dan 7 putihnya saja. Lalu selanjutnya saya ada gula pasir halus 200 gram untuk mempermudah dan mempercepat pengocokan nantinya. Kalau bisa yang halus banget ya. Lalu selanjutnya saya ada 2 sendok makan cocoa powder. Dan ini ada 100 ml espresso, berhubung saya tidak memiliki pasta mocha, jadi nanti kita buat pasta mocha sendiri dengan campuran cocoa powder dan espresso ini. Jadi nanti kita campur aja sedikit. Lalu selanjutnya saya ada bake pulver atau baking powder. Lalu saya menggunakan 250 gram butter dan 80 gram margarin. Saya sudah mempersiapkan 2 wadah besar seperti ini untuk mengocok 2 adonan, dan ini adalah loyang anti lengket yang akan saya pergunakan nantinya. Okay, let's move on to the next step. Jadi ini karena bahan-bahannya belum ditimbang semuanya, jadi kita timbang dulu. Ini margarinnya kita butuhkan 80 gram saja. Dan berhubung ini satu paket dari butter 250 gram, jadi kita masukin aja semuanya. Ini jangan lupa digosok-gosok kayak gini ya. Jangan sampai ada yang tersisa di dalam packaging ini, karena sayang, mahal. Terus nanti kalau misalnya ada sedikit itu yang melekat-melekat di dalam packaging itu, nanti kita olesin buat olesan di loyang. Kayak gitu. Nah, di wadah yang pertama ini kita akan mengocok margarin, butter, dan juga gula. Jadi ini kita masukkan aja gula pasir halus ke dalam sini. Kita siapkan dulu semuanya, baru nanti tinggal kocok-kocok-kocok. Oke, langkah selanjutnya adalah memecahkan telur. Ini adalah proses memisahkan antara putih dan kuning. Yang putih ini kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar, karena nantinya ini akan dikocok sampai apa ya, sampai berbuih, sampai mengembang putih pucat gitu. Dan kuningnya kita pisahkan ke mangkok yang lebih kecil, karena ini akan mempermudah untuk memasukkan kuning telur ketika adonan yang pertama sudah tercampur rata. Lakukan langkah ini sampai telur habis. Ini benar-benar hal yang paling males sih dalam membuat kue sebenarnya, karena mesti harus banget presisi. Seperti yang sudah saya bilang, ini sisa-sisa dari margarin atau butter yang ada di packaging. Kita bisa gunakan untuk olesan di loyang. Walaupun ini loyangnya sudah anti lengket, tapi saya tetap mau waspada, mau berhati-hati. Seperti itu. Lalu masukkan bake pulver atau baking powder ke dalam flour atau tepung terigu protein sedang. Nanti kita aduk sedikit dengan balon whisk atau garpu lah, kita aduk. Lalu tahap selanjutnya kita membuat pasta mocha dengan menggunakan 100 ml espresso dan 2 sendok teh cocoa powder atau bubuk coklat. Ini kita aduk aja pakai balon whisk.
nanti hasilnya akan kental seperti pasta. Kita akan cek konsistensinya. Oke, saya rasa ini cukup, ini konsistensi yang saya mau. Aroma kopinya dan coklatnya itu strong banget ya. Oke, ini hasilnya seperti ini dan saya rasa preparation step-nya sudah selesai. Jadi kita move on ke langkah selanjutnya, yaitu mengocok margarin, butter, dan gula sampai gulanya halus dan tidak ada gula yang kasar-kasar lagi, tidak terasa kasar di tangan ketika kita kita sentuh sedikit. Ini kita kocok dulu dengan kecepatan normal, lalu kita pindahkan speed ke speed yang paling tinggi. Karena kalau misalnya dimulai dari speed yang terlalu tinggi, yang paling tinggi, itu gula akan kemana-mana. Ini kita campur dulu gulanya sampai gulanya tidak terbang-terbangan lagi. Ini kita akan kocok kurang lebih sampai gulanya larut dalam margarin dan warna dari margarin tersebut berubah menjadi lebih pucat dan hasilnya akan mengembang. Oke, ini sudah terlihat warnanya sudah berubah menjadi lebih pucat dan lebih mengembang, dan gulanya sudah larut dalam adonan ini. Dan kita siap-siap untuk memasukkan kuning telur dengan kecepatan terendah atau paling pelan. Oke, kita bisa masukkan kuning telur satu persatu. Masukkan kuning telur sampai kuning telurnya habis. Gimana, mudah kan? Dengan preparations yang sudah saya kasih tahu sebelumnya, jadi kuningnya kita masukkan ke wadah yang lebih kecil, jadi akan mempermudah untuk dimasukkan ke dalam adonan atau mixer ini. Oke, adonan pertama sudah selesai. Ini kita singkirkan dulu. Lalu kita move on ke adonan yang kedua, yakni putih telur. Kita kocok putih telur. Ini kurang lebih kayak 4-5 menit dengan kecepatan tinggi. Sementara putih telurnya ini dikocok, kita masukkan tepung terigu ke adonan yang pertama, tapi kita aduk dengan spatula atau rubber spatula secara perlahan. Mengaduknya itu dari atas ke bawah, ke atas ke bawah gitu loh, supaya adonannya nanti tidak bantet. Nah, ini bisa kita lihat putih telurnya sudah mengembang dan kaku. Jadi kita matikan mixernya, terus habis itu kita aduk. Ini kita masukkan ke dalam adonan yang pertama, atau yang adonan pertama bisa dimasukkan ke adonan yang kedua atau putih telur ini secara perlahan ya.
Lalu ini kita masukkan putih telur ke adonan yang pertama sedikit demi sedikit sambil kita aduk. Setelah adonan tercampur secara merata, ini kita ambil 2 sendok makan sampai 3 sendok makan ke dalam pasta mocha dan 2 sendok makan ke cocoa powder. Lalu kita aduk sampai mereka menjadi coklat. Di step selanjutnya, kita bisa masukkan adonan yang pertama ke dalam loyang, tetapi tidak semuanya ya. Ikuti aja step seperti ini. Terus kita seling dengan adonan yang coklat. Lalu masukkan adonan yang berwarna coklat sedikit demi sedikit seperti ini. Lalu kita orak-arik atau kita aduk dengan menggunakan chopstick atau sumpit seperti ini. Lalu bisa masukkan lagi sisa adonan yang pertama di atasnya. Setelah adonan yang pertama habis, kita masukkan lagi adonan yang berwarna coklat dengan rasa mocha.
kita masukkan di atasnya sampai adonan ini habis. Lalu kita aduk kembali dengan menggunakan sumpit. Dan kita sudah bisa panggang adonan ini di dalam oven dengan suhu 170 derajat Celcius dengan waktu 40 sampai 45 menit. And voila, this is it, marble cake ala Sigit Saputra. Jadi untuk membuktikan kepada kalian apakah cake ini berhasil atau tidak, mari kita potong for a moment of truth. Apakah warnanya sesuai dengan ekspektasi atau teksturnya bantet atau gimana? Pokoknya kita potong aja untuk membuktikan kepada kalian kue ini worth it untuk dicoba. Tuh, ya kan? Kenyal ya kan? Okay guys, sekian vlog A Day in My Life in Cooking Editions with me, Sigit Saputra. Jika kalian suka dengan konten dan video macam ini, please like serta subscribe. Jangan lupa komen dan share video ini ke teman-teman kalian, karena itu sangat berarti bagi gue, ya kan? Jadi Sigit Saputra undur diri. Nantikan di video-video selanjutnya. Auf Wiedersehen. Ciao.